Siswa melalui komite sangat diperlukan dalam upaya memajukan sekolah, termasuk partisipasi pendanaan dengan melaksanakan sumbangan. Namun sumbangan tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi hukum menjadi pungli, sehingga semua komite diminta bisa menyamakan persepsi terkait aturan tersebut. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, tanggung jawab mengembangkan dan memajukan sekolah tidak hanya dari pemerintah, tapi juga partisipasi masyarakat dan orang tua murid. Melalui perwakilannya di Komite Sekolah, orang tua diharapkan andilnya memajukan sekolah putra-putrinya, termasuk partisipasinya dalam pendanaan dengan melaksanakan sumbangan. Mengingat dana yang digelontorkan pemerintah tak bisa mengakomodir semua kebutuhan sekolah. Namun, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, sumbangan atau pungutan yang dikelola komite sekolah jangan sampai berimplikasi hukum karena menjadi pungli. Ibnu berharap permasalahan itu harus dijembatani. Niat orang tua membantu sekolah dibatasi aturan. Dalam workshop Komite Sekolah Negeri dan Swasta Sekota Banjarmasin, akhir pekan kemarin Wali Kota mewanti-wanti. Meski komite punya peran strategis membantu perkembangan sekolah, namun jangan sampai sumbangan sekolah menjadi tameng dalam melegalkan pungli. Tanggung jawab dari orang tua pengen sekolah itu maju, tapi ada aturan-aturan yang kemudian membatasi. Makanya jangan sampai pungutan dianggap pungli nantinya. Nah, makanya itu perlu disamakan persepsinya. Jangan sampai nanti niat baik untuk membantu sekolah malah berujung pada urusan dengan hukum. Ada dianggap pungli dan lain sebagainya. Ketua Dewan Pendidikan Banjarmasin Muhammad Idrus mengatakan, semua komite bisa menyamakan persepsi terkait aturan Permendikbud. Dalam regulasi itu disebutkan larangan pungutan bagi orang tua anak didik, tapi diperkenankan melaksanakan sumbangan tanpa menyebut nominal dan batas waktu. Selama ini memang kalau kita berharap sih pemerintah itu bisa 100% untuk membantu kebutuhan sekolah, tapi kenyataan di lapangan belum bisa lagi. Nah, karena belum bisa, tanggung jawab pendidikan ini kan tidak hanya pemerintah. Sebenarnya berdasarkan aturan undang-undang itu ada tiga yang bertanggung jawab. Pertama pemerintah itu sendiri, yang kedua masyarakat, ya, dan orang tua. Idrus menambahkan kebutuhan yang tak bisa diakomodir anggaran pemerintah bisa melalui komite sebagai perwakilan orang tua dengan cara musyawarah dan mufakat. Meski demikian, ia berharap ke depan pemerintah mampu memberikan alokasi anggaran yang cukup dalam bidang pendidikan. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, iNews melaporkan.